Ha, selamat petang. Assalamualaikum semua. Ya. Ha, petang ni kita buat video sikit pasal hari ni ada beberapa isu tergempar lah. Isu dia isu Along lagi. Ha, Along ni nampak gayanya melampau. Eh? Kita pun dah dengar lama dah isu Along ni, kan? Ha, sehingga menjadi hairan bagi saya. Sebelum-sebelum ni pun dengar lama dah isu Along ni, kan? Tak selesai-selesai. Ha, ada je dia buat perangai, kan? Seolah-olah macam negara kita ni tak ada polis, tak ada undang-undang, kan? Ha, jadi aku ada satu orang ni, mangsa. Dia datang jumpa aku. Jadi dia, masalah dia adalah pinjam Along ni lah. Eh? Dia dah jadi masalah dengan Along. Tapi sebelum dia jumpa aku, dia ada pergi jumpa pihak lain lah. Ya, aku tak sebut lah kat sini. Dan pihak tu mengenakan cas kepada dia sebanyak hampir RM10,000 lah untuk nak tolong kes dia ni. Ha, jadi pihak ni dia nak tolong jadi orang tengah antara Along dengan mangsa. Dan dia tahu itu adalah Along. Ya, sepatutnya apa yang dia buat adalah dia semak Along ni ada lesen ke tak ada. Nombor satu. Sebab dia ni adalah satu badan yang berdaftar. Kan? Takkanlah dia nak bersekongkol dengan penjenayah-penjenayah Along ni. Kan? Ha, jadi bagi aku tak logik lah kalau penjenayah ni kita pergi berunding. Mana ada rundingan dengan penjenayah? Orang yang melakukan jenayah ni tak ada rundingan. No negotiate. Faham? Kalau nak pergi berunding dengan penjenayah, kalau nampak benar kau tu takut dengan penjenayah, penjenayah mana boleh takut? Lepas tu duk terjerit-jerit suruh polis buat kerja. Ah, polis takut Along lah apalah semua. Ah, kita yang nak jadi orang tengah ni duk takut dengan Along, tak ada pula kita cakap apa, kan? Ah, jadi aku tak bersetujulah dengan tindakan mana-mana pihak yang nak jadi orang tengah dalam kes-kes mangsa Along tapi pergi berunding dengan Along. Ah, okey? Ah, kalau dia tak ada lesen, dia mengenakan kadar interest yang tidak mengikut undang-undang, lesen yang dikeluarkan oleh KPKT itu bermakna tiada rundingan dengan dia. Dia adalah penjenayah pemerasan, penjenayah yang membuat ancaman, ugutan terhadap mangsa-mangsa dia. So, nama je penjenayah, tak payah runding. Eh? 100%. Close deal. Faham? Ha, itu aku punya style lah. Tiada rundingan dengan Along. Kalau dia tak mengikut peraturan lah. Eh? Ha, break dia terus. Jadi, agak heran eh. Mangsa ni, dia pinjam RM50,000. Dia dah bayar dekat RM250,000. Dan Along ni masih kata dia tak habis bayar lagi. Dan masih terus membuat pemerasan. Masih terus minta lagi bayaran. Gila ke apa? Yang satu lagi ni pula, dia pinjam RM200,000. Dia dah bayar RM540,000. Siap letak pula lagi sebiji rumah sebagai cagaran, yang mana rumah tu value dia RM600,000. Pinjam RM200,000, bayar RM1,000,000. Ada masuk akal ke? Bank Yahudi pun tak ada kena dengan interest macam ni punya, gila lah. Aku ingat Along ni mesti beranak kat Israel ni, aku ingat. Dan pihak ketiga yang menjadi orang tengah ni, yang mengambil bayaran hampir RM10,000 ni daripada mangsa ni, dia pergi berunding dengan Along ni. Ha, buat rundingan macam mana? Okay, interest dihentikan. So, bayar lagi sebulan berapa ribu. Keep continue bayar untuk lagi tempoh berapa bulan, berapa tahun. Dia pergi berunding dengan Along tu buat jadual. Reschedule. Ha, mana ada rundingan dengan penjenayah? Kalau dan kau check interest dia gila babi macam tu, kau kena berdiri kat itu. Stand terus kat situ. Ah, ha? You Along ah, ha? Ada lesen tak ada? Tak ada lesen. You charge dia berapa ni? Dia pinjam berapa? Dia bayar sudah berapa? Macam ni. Lagi apa lagi? Tak cukup. Tak minta kau pulang balik duit dia pun dah cukup bagus dah. Kan? Ah, ha, jadi aku heran. Orang setahu aku lah, orang yang melindungi penjenayah ataupun menjalinkan kerjasama dengan penjenayah, aktiviti jenayah, ha? Orang ni adalah di bawah Akta Sosma tau. Ha, apatah lagi kalau dia datang dari sebuah NGO ataupun pertubuhan, dia membuat rundingan dengan aktiviti-aktiviti jenayah. Orang ni di bawah Akta Sosma. Kesalahan-kesalahan ni under Sosma lah. Eh? So, tiada rundingan dengan Along. Sebelum berunding dengan Along, minta dia
tunjukkan lesen dia. Lepas tu tengok cas kadar yang dikenakan tu mengikut peraturan atau tidak. Penalty, kalau ada lewat bayar penalty, berapa penalty? Tengok. Eh? Ah, jadi kes hari ni aku tengok agak kejam jugalah kesnya. Bukan agak kejam lah, memang kejam lah. Aku berhajat sangatlah. Aku nak tengok muka-muka Along ni yang buat perangai-perangai macam celaka ni. Negara kita memang dah lama ada isu-isu ni. Kan? Tapi banyak orang dia hanya apa ni mewar-warkan andaian-andaian yang tidak ada bukti, kata-kata yang tidak ada apa-apa sumber untuk kita nak pegang. Contohnya masyarakat kata mengikut apa yang Along cakap, oh dia boleh bela polis, dia boleh bayar polis. Kalau Along cakap ini, kita pula pergi cakap alah report polis pun tak guna, polis takkan buat kerja ke, sebab apa Along boleh settle. Siapa cakap? Tanya kat dia. Along cakap. Percaya sangat kat Along tu, takut sangat kat Along tu. Padahal kalau report polis, mustahil polis tak tangkap. Kan? Aku tahulah. Kan? Ada kes Along baling cat, polis follow Along tu sampai seminggu, dapat tangkap. No, kat Bukit OUG Kelang Utama tu. Kelang Lama tu. Tangkap! Siapa cakap tak tangkap? Rampas kereta Mercedes semua. Jadi bila tanya kat polis, tangkap pula eh. Aku duk dengar kata polis kena kautim lah dengan Along semua. Mana ada kautim, polis cakap. Mana ada kautim? Mangsa tak nak report, takut. Bila takut macam mana polis nak tangkap? Lepas tu salahkan polis tak buat kerja. Mulai hari ni, mana-mana mangsa Along. Kalau kena ugut, kena ancam, pergi balai report. Nombor satu buat, pergi balai buat report. Sebelum buat report tu pandai-pandai lah. Ambil lah nombor kereta Along tu ke, gambar dia ke, ambil lah. Ya, lepas tu pergi report. Apa mesej ugutan dia semua, bagi kat polis. Kita tengok, polis buat kerja tak buat kerja. Kalau polis tak buat kerja, bagi tahu balik kat aku. Aku nak tengok kes tu, kenapa polis tak buat kerja. Kalau polis tak buat kerja, senang je. Hantar satu surat pergi ke Jeep, hantar satu surat pergi kepada pengarah DeFi Bukit Aman tu. Tengok, dia pun buat kerja ke tak? So, untuk Along-Along ni, aku ni bukan cakap je. Banyak orang Melayu suka cakap, kita mempertahankan bangsa lah, apalah semua. Jiran sebelah rumah kena serang Along, duduk berkurung dalam rumah, tak keluar. Tak ada pun kau tolong. Aku nak mana-mana orang-orang Melayu yang menjadi mangsa Along ke, tak kira lah Melayu ke Cina ke India ke. Kalau jadi mangsa Along, kau sebagai rakyat Malaysia, kita bersatu, kita benteras Along ni. Aku pun bukan cakap je. Sikit hari lagi kau tengok macam mana aku hentam pejabat Along. Aku tunggu kes ni clear. Semua aku dah tengok tadi. Aku akan adakan NGO aku akan adakan appointment untuk adakan mesyuarat dengan KPN. Berhubung isu Along ni, macam mana kita nak jalinkan kerjasama dengan polis untuk membantu pihak kerajaan membenteras gejala Along ni. NGO kami akan bermesyuarat. Akan mohonlah buat appointment untuk mesyuarat dengan Ketua Polis Negara. So kami akan minta bantu kerjasama apa semua untuk kami bantu pihak polis benteras Along ni habis-habisan. Biar aku try pula lepas ni. Sebelum ni member kita siapa? Yusof Azmi kan? Lepas ni aku dengar dia pun sekarang ni tengah free. Aku ingat nak panggil dia join aku lah. Jom kita langgar Along-Along haram ni. Yang haram, yang ada lesen tu tak apa. Yang tak ada lesen tu. Okay. Untuk mangsa Along, mana-mana yang rasa dah tak boleh nak pergi, tersekat sangat dah, hidup pun dah jadi huru-hara, kena pemerasan lah, ugutan apa semua, mai jumpa aku. Nanti aku bagi nasihat macam mana nak buat. Untuk penjenayah, jauhi berunding dengan penjenayah. Dan jauhi daripada menjalinkan apa-apa kerjasama ataupun rundingan dengan aktiviti jenayah. Itu di bawah Akta Sosma tu, jangan main-main. Kalau aku buat satu report, kalau koyak lah pihak ketiga tu. Boleh viral tu. Jangan main-main. Okay. Untuk Along-Along. Kalau lu tengok ini video, mayak sakit hati kalau. Marilah, hantam sajalah. Mati satu kali. Kalau tak mati, hari-hari mati tu. Ingat sama you, hari-hari boleh mati tu. Jadi, kasih mati satu kali pun tak apalah. Senang, satu kali saja. Okay. You jangan lebih-lebih mah. Hantam orang sampai ini macam kalau sudah susah mah. Okay, kasih ingat sikit. Pelan-pelan. Tekan sampai habis kalau mesti tak boleh bangunnya. Tengok sikit hari macam mana. Jangan ingat banyak kuat.
Sampai ada Along cakap, oh kita balai semua sudah beli. Wah, mulut banyak besar cakap. Ha, sikit hari kita tengoklah. Apa macam? Ha? Saya sudah start. Dulu tak ada bunyi, sekarang saya start bunyi. Sebab saya tengok lu hantam orang banyak teruk. Okay? Ha, so, sekian. Wassalam.